Kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Apa kalian bosan dengan traffic yang itu-itu aja? Pengen ganti skin traffic tapi bingung caranya ya, oke? Kali ini saya akan share ya untuk skin traffic truk ya. Nanti ada apa aja kalian simak aja videonya sampai selesai. Jadi kalian nanti tahu ada traffic apa aja yang dirubah atau diganti ya. Oke, dan untuk cara pemasangan ya, nanti saya akan tutorialkan bagaimana saya memasang skin trafficnya ya menggunakan APK set receiver ya yang biasa saya gunakan. Oke, ini kenapa lagi nih trafficnya berhenti? Nah, oke, langsung aja ya kita ke cara atau tutorial pemasangan skin trafficnya sendiri ya. Yuk kita simak sama-sama. Oke, jadi pertama itu kalian harus download ya nih kode name-nya, langsung aja kita klik lalu pilih ekstrak di sini. Nah, ini dia yang di atas ya, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa, langsung aja kita pasang ya, klik memori perangkat. Lalu ke Android, lalu ke OBB, ini ke Komaleo ya. Ini OBB-nya diklik aja. Nah, pilih lihat. Lalu ke aset, ke bin, ke data. Lalu klik tanda titik 3 di atas. Nah, pilih tambah, tambahkan berkas ya. Nanti kalian cari file yang tadi, kalau saya tadi di folder download ya. Nih, nah ini dia yang di atas ya. Ini kita klik semua ya, caranya tuh klik satu, lalu pilih semua. Kalau sudah, diklik tulisan tambah ya. Nah, nanti dia akan menambahkan ya, otomatis seperti ini. Kita tunggu aja sampai 100%, nah seperti ini ya. Oke, langsung aja kita lihat ya, ada traffic apa aja. Nah, itu dia ya, sudah kelihatan ya. Ada traffic counter. Ini ya, ini terpal segitiga yang tadinya tidak ada jadi ada ya. Nah, jadi kalau begini kan jadi gimana ya, jadi mantep ya. Dan di sini ada ini ya, truk NMR nih, versi sasis. Dan di belakang ini kenapa nih warnanya hitam begini, mungkin ngebak kali ya. Oke, sudah nggak ada. Coba kita lihat di sebelah sini. Oh, ini yang tadi sama ya nih, Isuzu NMR ya nih, versi sasis. Nah, ini dia ada versi sasis ini ya, Baituk ya nih, Goodrest. Masih ada yang lain lagi sih sebenarnya, nanti kalian cek aja sendiri-sendiri ya, ada beberapa yang ganti trafficnya sendiri. Oke ya, sekian dulu aja untuk ya review kode name skin traffic ya. Buat kalian yang pengen download langsung aja ya, cek link yang saya sudah sediakan di bawahnya ya. Nanti sekalian berikut juga aplikasi set receiver-nya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga ya. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.